Pemirsa, 1.000 lebih sekolah di Kabupaten Bandung mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, Bupati Bandung meminta pada Menko Marves RI untuk segera mendistribusikan 1,5 juta dosis vaksin bagi seluruh siswa TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang meninjau langsung PTM ke SD Negeri Cingcin 1 Soreang disambut antusias para siswa. Di sela-sela kunjungannya, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyatakan akan meminta langsung kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk mendistribusikan 1,5 juta dosis vaksin bagi seluruh siswa se-Kabupaten Bandung yang berjumlah 750 ribu siswa agar proses PTM dapat terus berlangsung. Di Kabupaten Bandung, pembelajaran tatap muka baru diberlakukan serentak pada Senin 6 September 2021. Jumlah sekolah yang sudah diperbolehkan untuk melakukan PTM yakni TK sebanyak 651, SD sebanyak 373, dan SMP sebanyak 82. Yang selanjutnya mungkin saya juga sudah membuatkan surat kepada Pak Menteri Marves ya, bahwa saya membutuhkan untuk segera anak-anak sekolah ini divaksin, Bu ya. Saya sudah buatkan surat langsung kepada Pak Menteri Marves supaya ada kurang lebih siswa kita di sekitar 700 ribuan, sehingga kita usulkan hampir 1,5 juta dosis untuk anak-anak saja ya, karena siswa-siswa anak-anak kita itu kurang lebih 750 ribuan siswa. Kegiatan sekolah tatap muka ini dilakukan secara bergilir, per kelas dibagi beberapa kelompok. Sebelum melakukan pembelajaran tatap muka, pihak sekolah meminta persetujuan kepada orang tua siswa terkait izin anak untuk belajar tatap muka. Meski pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan, pihak sekolah tetap memperketat protokol kesehatan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.